Talita, yes. Kali ini kita masaknya, kalau tadi kan berdua nih, yeah. Well, bertiga with the baby. Cuman kali ini kita ditemani sama empat queener. Jadi ada Ruri, Rati, Hi. Astari, Hi. Sama Tria, yeah. Mereka bakal bikin dessert barengan. Okay. Yeah, let's say hi to them. Hi Ruri. Hi Rati. Astari. Hi Astari. Halo. Sama Tria. Halo Mbak Farah. Okay. Kamu suka yang manis-manis gak sih? Suka banget. Ini yang mau kita buat, yeah. Namanya Zabaione. Kita bikin ini Zabaione. Okay. Sebetulnya ini yang kita bikin versi orange juice ya. Okay. Dan kalau yang dari Prancis itu namanya Sabayon. Okay. Sedangkan kita bikin yang versi Indonesia, kita pakai jus jeruk. Okay. Orange juice. Nah, caranya okay. Seperti ini nih, Talita. Yang pertama, kuning telurnya dulu ya. Kita bikin di sini resepnya kita pakai 4 butir kuning telur. Only kuning telur ya. Yeah. Kita perlu sekitar 4 butir okay. Dari kuning telur. Nah, jadi ini kuning bagus telur ya, ini, perfect. Yeah, it's the base of it. Ini yang bakal kita taruh di atas air panas. Jangan lupa sauspan-nya, airnya sudah mendidih terlebih dahulu ya. Jadi airnya udah harus panas. Oke, okay, sudah 4. Terus nanti ini mau kita kocok nih. Oke. Okay. Nah, kita kocok seperti ini. Oke. Okay. Mungkin aku bantu? Iya, mungkin Talita bisa bantu. Gula pasirnya di sini kita pakai kurang lebih 1/4 cup. 1/4 cup itu sekitar 50 gram. Jadi aku kasihnya seberapa nih, Kak? Hah? Masukin semuanya? Masukin ini semuanya nih? Iya. Okay. Iya. Nah, sambil dikocok terus ya. Soalnya kalau nggak dikocok, nanti malahan dia takutnya berbiji-biji loh. Oops, iya. Perfect. Oke. Okay. Dan sekarang baru masukin orange juice-nya. Orange juice-nya juga kurang lebih 1/4 cup. Ya Mbak Farah, kok mau tanya, bisa nggak kalau jus jeruknya diganti sama buah lain? Bisa, well karena kan tadi seperti yang Kak Farah bilang ya, sebetulnya resep aslinya dia pakai alkohol. Nah kalau kamu mau pakai jus yang lain, no problem, asal jangan yang terlalu asem. Takutnya yang terlalu asem malahan dia misah jadinya. Oh, jadi nggak, jadi boleh yang agak asem tapi jangan terlalu asem, ya. Benar. Bisa ngerubah rasanya nanti, iya. Berarti. Nah sekarang kita bawa ke sini. Sini, oke. Okay. Jadi airnya udah kita panaskan terlebih dahulu, kita okay. Menggunakan T-shaped saucepan. Jadi guna glass cover atau tadi yang tutup kacanya, itu gunanya untuk memudahkan kita mengontrol kematangan masakan tanpa harus membuka tutup berulang kali. Iya. Ini kita taruh di atasnya. Oh gitu. Iya, kita taruh di atasnya dan ini kita masak sampai dia mengental. Oh. Jadi cara masaknya enggak langsung. Kenapa? Oh. Karena kalau langsung nanti dia jadi scrambled eggs. Oh. Tapi harus dikocok terus. Oh, jadi enggak boleh kita diemin juga ya tuh. Jangan kalau kita diemin nanti dia matangnya gitu. Dia matangnya enggak benar. Ya, tapi kita masaknya dengan cara yang perlahan ya. Dan yang penting untuk Zabaione atau Sabayon, abis selesai dibikin, ini harus kita langsung santap. Bisa didinginkan dulu, disantap kalau disimpan sampai untuk besok, dia biasanya agak kurang enak. Oh. Jadi disantapnya langsung, di hari yang ya? Sama. Ya, di hari yang sama. Oke, okay, ini udah dikit lagi. Oke, okay, this is good actually. Nah, Talita ini harus langsung didinginin. Oh gitu? Ya, careful, it's very hot ya. Okay. Nah, langsung kita shock ya, seperti ini. Jadi nggak pakai tunggu-tunggu, dari panci selesai langsung. Iya, nah ini kita sisihkan dulu, okay. Biar dia dingin dulu. Sekarang kita potong strawberry. Oke, okay. Potongnya gimana nih, Kak? Potongnya is quite easy. Nah, ujungnya dulu, potong seperti ini. Oke. Okay. Terus strawberry-nya kita potong 4 deh. Potong 2 dulu, terus potong 2 lagi. Oke, okay, potong 4 ya? Yes, bisa ya? Bisa. Nah, itu untuk strawberry-nya. Yeay. Seru ya, jadi seger-seger campuran ini antara orange, terus strawberry. Mm-hmm. Tinggal kita taruh yang berries-nya di bawah nih. Okay. Nah, terus sausnya. Terus tinggal kita like that. Ya. Nah. Tinggal kita dulu, jadi setengah dulu ya. Setengah. Yep. Mm-hmm. Seru ya, Kak. I know, it's a lot of fun, right? Di sini kita masukin potongan wafer.
Ya, how about some of this? Tuh, Talita. Dicampur sesuanya, gitu ya di atasnya. Iya, yeah, wafernya juga kalau mau dicampur, you know. So, anything you like, ya. Yeah. Misalnya ada sisa cake di rumah, you can use it. Seru banget sih, Kak. Terus kita timpa lagi. Wow. Like tuh, baru kita tutup lagi. Iya. Nah, sekarang tinggal kita hias. Sekarang kita kasih biskuit seperti ini. Iya. Kemudian kita kasih strawberries like that. Gitu. Mudah kan cara buatnya? Mudah dan seru loh. Yeay. Yeay. Gimana? Ruri, Rati, Astari? Astari, Tria. We made lihat it. Dong. Ya, lihat dong. Ya, Ruri mana? Jadi udah jadi. Nice job. Cool. Very nice. Ya, Rati? Ini Mbak, sudah jadi. Hey, nggak susah kan bikinnya? It's easy. Yeah, how about Astari? Let us see yours. Sudah Mbak Farha, ini hasil aku. Last but not least, King Tria. Udah nih Mbak, gimana? Ini hasil aku. Ya, tunjukin. Nice. Oke, okay, kita juga tunjukin yang kita nih. Thank you girls, makasih banyak ya. Nah Kak, aku pengen tanya nih, kan tadi kita bikin kan bisa sama teman-teman kita yang yeah. Cewek-cewek cantik tadi kan, jadi gimana sih caranya supaya mungkin kalau aku lagi di rumah kan aku juga pengen gitu ikutan, yeah. Mungkin yang lain yang lagi nonton gimana yeah. Caranya? Caranya mudah sekali, tinggal kirim foto sama biodata okay. Ke our email, terus nanti di sana kita pilih siapa nih tiap minggu yang bisa masak bareng. Oh gitu. Ya, yeah, it's a lot of fun, a lot of fun. Terus kalau untuk queeners yeah. Yang ketinggalan resep, don't worry, bisa follow our Instagram. Di sana ada resep sama ada foto-fotonya. Terus okay. Untuk kritik dan saran juga tinggal mention di our Twitter. Well, Talita, thank you so yes. Much. Where's the boy? The boy's already like sleeping. Okay. Kayaknya dia main di depan. Tapi aku thank you thank banget you. Udah diajarin loh, Kak. Thanks yeah. A lot. Karena aku dapetin banyak banget resep baru hari ini. Dan mungkin besok atau ibu-ibu yang di rumah sama kayak aku nih dapat pelajaran baru hari ini dari Kak Farah. Jadi kita bisa memanjakan lidah orang-orang rumah. Iya dong. Hari ini kamu udah jago nih ya masak beberapa masakan. Italian. Bisa kesini dikit tangannya biar bisa bagus kalau dan juga untuk queeners di rumah, thank you so much for being with us today. Semoga resep-resep yang tadi kita buat bisa dipraktekkan langsung di rumah for your family. See you next time. Bye. You know I'm gonna get you. Yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you. Like everybody else does.